Allah telah mengutus seorang Rasul kepada setiap umat. Mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad. Salawatullahi wassalamuhu alaihi majma'in. Dengan memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah semata dan melarang untuk beribadah kepada tagut. Dalilnya adalah firman Allah Taala, "Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan." Sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada tiap-tiap umat, an i'budullaha wajtanibut tagut. Agar mereka menyerukan beribadahlah kepada Allah saja dan jauhilah tagut. Di sini penjelasan tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama beliau itu mencocoki agama para nabi dan para rasul. Karena setiap rasul diutus oleh Allah seperti itu. Untuk mengajak kepada tauhid dan memperingatkan dari apa? Dari kesyirikan. Dan ini mulai dari Nabi Nuh alaihissalam yang merupakan awal Rasul ke penduduk dunia hingga Nabi Muhammad SAW yang merupakan akhir para Rasul dan penutup para Rasul. Dan beliau adalah yang paling afdal di antara para Rasul dan yang paling banyak pengikutnya. Dan tidak ada satu umat pun kecuali Allah tegakkan hujjah pada mereka. Diutus Rasul. Tidak ada umat yang dibiarkan. Tidak ada Rasulnya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan wa im min ummatin illa khala fiha Rasul. Ya apa illa khala fiha nadir. Tidak ada sebuah umat pun kecuali telah berlalu. Di tengah mereka ada yang memberi peringatan.